Aku tertarik dengan Enmat. Okay, kita tengok dekat sini. Fuh, dia punya colour ni matte green. Ataupun mengibar hijau sebam kan. Memang lawa lah. 155 dia punya CC sama NVAT. Tapi dia punya keluasan box dia aku tak tahu lah. Dia pakai 4 injap. Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Jangan sedih jantan mamak. Sampai punya rumah guys. Alhamdulillah, hari ni aku kembali muda. Remaja 17 tahun. Okay guys, hari ni aku mission lah. Mission aku, aku nak pergi cari skuter, motor skuter baru. Tak tahu, aku masih pening Enmat, NVAT ataupun Xmat sebab anak aku pun dah besar. So aku ingat nak beli motor senang nak hantar dia pergi sekolah kan? Nak pergi taska apa semua. Bini aku pun senang nak pergi jalan kampung, pergi hantar pergi taska. So jom, aku nak pergi cari skuter dulu. Macam memang aku dah ada skuter V100. Tapi V100 ni tuti. Lepas tu biasalah motor V100 ni dia manja. Tapi kalau V100 rosak tengah jalan pun masalah juga. Sebab sekolah dekat saja kan. So jom, sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment, share. Terus support aku. Let's go. Check it out. Yang aku peliknya lah ni, aku tanya dah beberapa seller motor. Aku tanya harga, dia pun tak mahal bang. Aku tanya harga berapa, tak mahal bang. Tanya orang lain harga berapa, tak mahal bang. Ish, aku kata pelik lagu ni. Aku nak pergi kedai jugalah. Dalam ni adalah 3-4 orang yang aku dah tanya kan. Aku mesej, aku call, semua dia pun tak beritahu harga. Lepas tu dia pun cakap okay guys. Sebab apa aku pilih skuter. Okay, skuter ni pada zaman lah ni, orang ramai dah makin nampak skuter ni adalah sebuah motosikal yang orang cakap macam-macam dia ada kemudahan untuk dia. Dia tak payah masuk gear, dia tak perlu ada raga, tetapi barang boleh ada bawah seat. Kalau kita beli barang, kita pergi mana-mana, kita duduk. Contoh kita beli barang, kita letak bawah seat, orang tak boleh nak ambil, nak curi pun. Macam kita naik motor yang ada raga, kita nak tinggal, kadang keluar-keluar hilang dah barang dalam raga. Aku pun bisa kena beli sate pasal malam. Aku beli, aku bawa laraga, aku pergi masuk kedai hardware, kelak-kelak sate dah hilang. Tu ayam asam tu memang geram tak tahu nak kata, tapi nak buat macam mana kan. Semoga yang ambil tu diberi hidayah lah. Okay guys, so kita berbalik kepada skuter ni. Skuter pada zaman dulu, memang kita tengok zaman VS, VR, Karisma. Zaman tu dia ada peminatnya. Tapi zaman tu dia pun lebih kepada gaya-gaya orang yang minat skuter ni adalah hip-hop. Aku tengok lah orang yang jenis dressing hip-hop, minat rap, dan mereka banyak naik skuter. Dan mereka banyak masukkan speaker dan lampu-lampu di skuter. Itu pada zaman awal 2000 kan, macam tu. So bila kita lihat kembali V100, nah, V100 ni untuk mak-mak rempik yang nak kelajuan, mereka main lah tu skuter tuti, Gilera apa semua kan. Pasal untuk selulah. Lepas tu bila sampai tahun ni, start 2000, nak masuk 2020, 2016 tu ke atas, dah ada Enmat, NVAT, ADV kan. So kita tengok orang-orang yang minat motor ni, mereka dah banyak tukar kepada skuter. Sebab skuter kalau modi pun, chai roller apa semua, memang berantu lah, berantu. So bagi aku skuter ni amat, orang cakap sempoi lah. Dia banyak kemudahan macam aku cakap tadi, dan berbaloi lah kita beli skuter. Sebab contohlah kalau bawa anak naik Y-Suku 125 pergi ambil sekolah motor yang ada kelas, agak susah sikit lah kan. Sebab alah, dia pun duduk depan, lagi dia pun kacau pegang handle lah apa semua, nak masuk gear lagi kat bawah. Jom kita pergi tengok skuter Enmat, NVAT, vocational di Bontebai. Ni saat just pula ada guys jalan jam, budak-budak tengah keluar sekolah. Untuk yang nak tahu, aku pernah sekolah di Voking di Bontebai ni hanya dalam masa sehari. Tak sampai sehari pun. Sebabnya masa tu aku baru beli 125ZR. Lepas tu warden tu cakap tak boleh ulang alik. Masa tu dah jadi college vocational, bukan sekolah teknik lagi dah. Dah jadi college vocational. So budak-budak tak disarankan untuk berulang alik. Itu term pertama menjadi college. Memang ayah asam lah. Aku pun mengambil keputusan. Masa tu aku ambil jurusan kimpalan welding. Memang minat lah, kita minat welding. So sekolah tak sampai 24 jam pun terus berhenti sekolah. Lepas tu patah balik ke sekolah lama. Ayah asam juga.
Itulah kita kena buat banyak kerja lah ni, macam-macam. Aduh, hidup ni tak keras, kita yang kena keras. Kita dah sampai dekat kedai motor. Aku nampak daripada jauh ada sebiji NMAX color. Macam gelap pun ada. Y16 pun ada, Y-suku pun ada lah. So jom kita pergi turun tengok. Dekat sini ada banyak kedai motor. So kita survey kedai mana harga paling cut. Guys, kita dah bincang pasal skuter NMAX. Sagi kita payung. So dekat sini ada sebiji XDV, bukan ADV. Yang ni daripada W Motor. XDV 250 kan? Standard. Oh, ada lampu semua dekat sini. Oh, double signal ada. Double signal ada. Hazel apa? Lampu hazard kan? Okay. Ini dia sudah airbrush. Dia airbrush colour. Nah, macam ADV tapi dia XDV. Ni XDV. Ini siapa? Ini owner punya motor? Ini Kasprai punya, ini kasih. Oh, ya ke? Dia punya owner punya muka? Ini dia orang tujuh kasih dulu. Tengok macam mana boleh buat cantik. Oh, sini punya kedai? Ya. Airbrush. Nampak sebiji macam ADV. BSDV. Okay. So, ini 250. Aku nak tengok situ 155. Jom kita pergi tengok, guys. Let's go. Aku tertarik dengan NMAX. Okay, kita tengok dekat sini. Fuh, dia punya colour ni matte green ataupun mengibar hijau sebam kan. Memang lawa lah. 155 dia punya CC sama NVH. Tapi dia punya keluasan box dia aku tak tahu lah. Dia pakai 4 injap. Okay, tak buff. Fuh, lawa lah. Tapi aku minat yang colour grey. Lepas tu yang sporing biru, aku tanya dia bercakap, dia tak keluar yang tu. Dia main dengan yang colour baru. Wih, lawa guys. Stop and start system. Apa ada tulis tu? Rim size 14 ni rasa ni. Okay, sedap lah. Aku dah test dah semalam motor ni. Tapi bukan yang ni, aku test yang model agak lama sikit. Mari kita tengok guys. Fuh, dia punya lampu belakang ada nampak-nampak macam S-Max lah. Cuma S-Max ni dia agak garang sikit. Tapi kita boleh tengok sini kan. Oh dia guys, mau masuk dia punya shield depan ni agak bagi tinggi sikit. Nampak lagi jahat lah. Banyak aku tengok geng-geng ni daripada modified exhaust pakai Agra Povit. Tapi aku ingat mau pakai standard dulu lah sebab kita mau hantar anak sekolah. Okay. Padu. Yang ni model apa ni? Oh, ni Ego baru. Oh, Ego. Lampu belakang pun agak nak sama dengan ni. Okay. Nanti kita buat kira-kira lah. No? NMAX 155. Kita dah settle lah dekat kedai yang satu. Kita akan pergi lagi sebiji kedai. Kita survey tengok kan antara harga macam mana. So, aku dah sampai dekat sini. Jom kita pergi tengok. Ada kat situ tadi ada NMAX, NVH tak ada, ADV pun tak ada. Yang ada cuma XDV. Yang tu 250. Tapi kita punya hati masih tertarik dengan Yamaha dan Honda. Mungkin sebab ada branding kot. Kalau orang yang jenis dia nak kepuasan, orang cakap keupayaan enjin tu, atau sesetengah orang dia tak minat pasal brand ni. Dia minat motor tu atau ikut sedap dia. Tapi itulah, kita dah terbiasa dengan dua brand tu, Yamaha dan Honda. Aduh. Kita kembali bersiaran. Aku berbalik survey tengok motor tadi. Kedai yang pertama tu memang servis sempoi lah kan. Dan aku dah dapat quotation untuk NMAX, skuter NMAX. Dan untuk kedai kedua, aku sampai-sampai mereka tak layan aku. Rem tu eh. Apalah, kita tak maafi dah kedai yang tak layan kita. So ni aku nak pergi survey lagi kedai-kedai lain yang apa, harga sempoi. Aku tengok dekat Facebook ada yang cakap tempat-tempat lain ada 11, ada 10, ada yang cakap 9 pun ada kan. Tapi kita tak tahulah, kita tengok kalau tempat apa murah ke apa, betul-betul beritahu aku.
Ah, ni aku dah pergi ronda sat. Oh, ramai orang punya udang. Oh. Ayak laju, buang ni. Oh.